Oke, Tribuner, sekian siaran langsung saya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kepada Ketua DLB Kabupaten Nganjuk untuk menerima sekaligus kepada Duta SDM Provinsi Kalimantan Barat. Izin Pak. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada Ketua DAD Kecamatan Sekabupaten Landak sekaligus penandatanganan berita acara serah terima sertifikat dilakukan. Kepada nama-nama saya akan sebutkan Kecamatan Gabang oleh Pak Hermanes atau yang mewakili, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Kuala Bine, Kecamatan Sebangki, Kecamatan Senatulila, Kecamatan Mandur, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Bandu Kedulu, dan Kecamatan Lebe kepada yang mewakili. Kami silakan. Ah, ini ada tulisan atas yang bagus. Nah, ini Bapak PJ Bupati Landak yang akan secara simbolis nih menghancurkan senjata api rakitannya menggunakan alat yang sudah disediakan. Oke, Tribuner, sekian siaran langsung saya. Sebagai informasi, api senjata api rakit yang diserahkan ke Polres Landak sejumlah 370 butir, 30 butir dari Kabupaten Landak.